Jangan lupa subscribe ya. Kita Boyolali Jawa Tengah, sebelum Anda Danu Darsono, saudara Dani Darsono, atau lebih populer dengan Dani Kecil, kami tempatkan di trek sebelah kiri 100 meter sudah motor garapan dari Tulung Pamungkas Racing Team. Boyolali Dani Kecil di trek sebelah kiri. Lalu perhatikan saudara, monster yang sangat menakutkan dari kota Semarang, pembalap paling senior, pembalap paling galak, Eko Kodok Sudisio, yang dipoles secara simpel konsep oleh Alita Motor Panther Racing Club Jakarta, kami tempatkan di jalur sebelah kanan. Kita lihat bersama-sama saudara, estimasi sekarang Anda sedikit jauh, saya pastikan pembalap Anda dari kecil saudara. Saat ini ada sebelah kiri, tentu saja sangat ada rakyat untuk bisa berjalan banyak. Namun rivalnya di sebelah kanan saudara, bersama penyelah simpel oleh Alisa Motor Bantar Racing Yogyakarta. Tentu saja sudah motor ini ya, sudah menjadi satu catatan sendiri saudara. Sangat merepotkan bertarung di kelas ini ya. Dan kali ini juga dipacu pembalap handal dari kota Semarang, ada Eko Kodok Sudisio. Lalu dilihat saudara, flashback ke belakang, Eko Kodok mungkin namanya paling terkenal, usia sudah paling tua, mendekati bisa dikatakan sedikit usia uzur. Namun prestasi bocah Semarang ini saudara tidak bisa dipandang sebelah mata, meskipun yang lainnya sudah pensiun. Namun Eko Kodok saudara masih menempatkan diri di jajaran paling atas, dan bahkan prestasi terbaik 2016 garapan dari RS Manajemen, Eko Kodok memimpin di poin tertinggi sementara ini di putaran pertama dan kedua. Kita nantikan, tentu saja dengan penghujatan tertinggi, Eko Kodok sangat mengancam saudara semuanya akan kebebas dari posisi jalur sebelah kanan. Baik saudara semuanya, kita nantikan bersama-sama. We'll be right back.
Oh,